Pemasangan pipa baru yang dilakukan PDAM Denpasar di Jalan WR Supratman untuk menyalurkan sumber air baku dari Unit Pelayanan Terpadu atau UPT Sarbagita hingga kini belum bisa terrealisasi. Menurut Dirut PDAM Denpasar Ide Bagus Arsane, hal itu belum terrealisasi akibat ada permasalahan di UPT Sarbagita itu sendiri, yakni adanya kebocoran pipa. Dirut PDAM Denpasar Ide Bagus Arsana mengatakan pihaknya tidak menampik pipa baru yang telah dipasang di Jalan WR Supratman untuk mendapatkan sumber air baku belum bisa beroperasi hingga kini. Menurut Ide Bagus Arsana, permasalahannya bukan pada pipa yang dipasang PDAM Denpasar, melainkan permasalahannya di UPT Sarbagita sebagai tempat mengambil air baku yang justru ditemui ada kendala di UPT berupa pipa yang mengalami kebocoran. Jika jalan dan beroperasi dengan mengambil air baku di UPT Sarbagita yang dikelola Pemprov Bali ini, maka pipa baru tersebut dapat mengcover air 125 liter air per detik, di mana untuk mengcover wilayah Denpasar bagian tengah. Di Supratman, yang di Supratman, pada prinsipnya kita sudah siap. Cuman itu kan kembali ke UPT Sarbagita itu. Nah, di situ rupanya Pak, bukan maaf, ini rupanya di situ kayaknya belum siap aja. Nah, sebenarnya kita kan mengharapnya salah satu ini sudah selesai di situ. Udah tanggal 1 sudah start, kita maunya ambil airnya kan. Begitu kita coba, di situ ada kendala di situ. Nah, kita kan tak bisa paksa. Harus bagaimana kita menyikapi itu, kan tak bisa. Akhirnya dia minta tunggu 1 minggu. 1 minggu tak tempo lah Pak. Mungkin ya barangkali 1 sampai 2 minggu dari kurang ini mungkin itu sudah bisa terrealisasi. Kalau sudah di sana selesai. Gitu. Rencananya tanggal 1 kemarinnya rencana kita ada tanggal 1 itu begitu sudah tanggal 7 penyerahan itu kemarin Desember kalau salah itu kita uji coba 2 minggu itu tanggal 1 sudah start gitu. Nah rupanya masih di sana masih ada kendala kebocoran, masih ada kendala di UPT, kita tidak bisa paksa itu. Sebagai pimpinan baru di PDAM Denpasar, pihaknya akan terus mengkomunikasikan dengan pihak UPT Sarbagita agar PDAM Denpasar segera bisa mendapatkan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka mengurangi daftar antri pelanggan di PDAM Denpasar yang berjumlah 3.500 pelanggan. Supariana dan Winata, Bali TV.